awal kali ini kita curi. Sore teman-teman, pada sore hari ini saya mau hunting anakan buru nih teman-teman sama teman saya ya. Nah di sini saya mau berburu anakan burung nih. Saya nggak tahu nih saya nanti dapatnya apa. Jangan lupa yang belum subscribe itu harus subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Seperti apa petualangan saya, tonton terus channel saya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Lanjut. Nih teman-teman, kita dapat satu ekor sarang nih, nggak tahu nih ada isinya apa enggak nih. Nah, ini lagi dipancet sama kameramen saya nih teman-teman. Isinya apa? Apa ini bagus? Ternyata kosong teman-teman. Kasian banget kameramen saya nih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut cari lagi dulu teman. Oke lanjut. Nah teman-teman, biasanya di tempat-tempat seperti ini tuh ada ular najun nih teman-teman. Dan saya mau coba mencari beberapa ular najun nih teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya dapat penampakan seekor kadal kecil. Saya mau coba tangkap nih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini namanya bunglon lizard grand teman-teman ya. Dan ini tuh sangat merakyat teman-teman, di seluruh Indonesia itu ada teman-teman ya. Nah di daerah teman-teman itu namanya apa saya nggak tahu, kirim aja di kolom komentar teman-teman. Nah dia makanannya serangga dan gigitannya cukup sakit tuh teman-teman. Kita coba tuh teman ya. Ini teman, kita coba. Ini teman. Ini teman. Kecil-kecil udah berani. Ya teman, kita lepas supaya dia bisa berkembang biak teman-teman ya. Kita lepas. Kita cari lagi tuh teman. Kita herping lagi di sini. Barangkali nanti ada. Ya teman-teman, kita masuk, barangkali di sini ada teman-teman. Ini teman-teman, kita masuk. Wah, ini teman-teman nih. Saya nemuin sisik di sini teman-teman, biar terang. Ini sisik ular naja teman-teman, atau ular kobra Jawa teman-teman. Dan ini udah lama. Biasanya kalau ada sisik itu di sini ada ular najanya teman-teman. Yuk kita cari. Ular kobra nih teman-teman. Kosong teman-teman, kita langsung keluar. Aku ada apa di sini? Sini ternyata ada ya sejenis makhluk ya teman-teman, tapi hanya orang-orang yang bisa melihat pakai mata punyok. Ciliknya lebih bisa nebet kakak jempol karena tapi orang mematikan. Waduh song cilik iya tetap nyembur orang notoling ngetok naik ya iya orang mematikan. Waduh kek
Dan teman itu tadi sedikit herping saya sore hari ini teman-teman ya. Dan karena kameramen saya ini udah nyerah, dia nggak dapat apa-apa nih teman-teman ya. Dan dia lagi rokokan itu teman ini ya. Dia cantik banget. Nah teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Salam sejahtera, saudari. Saya pamit.